berhubung papa lagi kerja karena ada apa nyanyi I'm Idol, jadi kita akhirnya berdua jadi bertiga. Ternyata tidak seindah penampakannya teman-teman, karena ini anak kecil yang tingginya. Poisong dan teman-temannya, terus ada juga omelet, terus ini jus, healthy juice, itu kayaknya red juice, terus ini ada honey melon, ini green detox, terus ini pineapple kalau nggak salah, ini soya cappuccino, terus no sugar semuanya, terus ini juga kita pesan, oh ini buat anak-anak, ada mie dan segala macam, terus ini ada banana apa tadi ya kemarin ya sejenis pisang goreng sebenarnya, tapi di ada karamelnya kalau nggak salah. Terus ini ada kesukaan kakak Cleo, pancake banana. Tuh, ya, ini ada teh. Oke. Ada gula dan teman-temannya. Sekarang kita akan angkat, kita bawa ke pool, oke? Soalnya tadi pagi kita kedatangan tamu, Maki kita masih tidur, dia ngambil makanan, nyuri nyari makanan pas tepatnya. Ambil. Oke. Okay. Eh. Eh. Ah.
Oke. Aku nasi palu. Oke. Tinggal ambil minta nasinya sama Mbak. Nasi. Iya, minta nasi, Mbak. Oke, ternyata tidak seindah penampakannya teman-teman, karena ini anak kecil yang tingginya. Enggak gitu juga kali, Kel. Oke, stop. Ayo kita ke sini. Kita ke sini dulu, yuk. Nah, itulah. ribet ya. Sarapan di meja. Kalau sama anak-anak enggak disarankan. Tapi kalau sama yang dewasa disarankan, ya enggak apa-apa. Ini udah jadi air isinya. Masalahnya tingginya kan, dalamnya kan bisa jadi kolamnya lebih dalam gitu. Oke. Terima kasih. Ini nanti dilanjutkan lagi. Bye bye. Nanti kita jalan-jalan aja. Bali pertama kali sama tim Football Traveler dari Bali, dan lumayan kita bisa langsung kerja sama dengan Apik. Awalnya aku cuma asis, babak kedua karena menang kita main lagi, kita bisa golin 2 gol. Jadi cuma depan rencana kita main lagi ya. Sekarang kita mau mandi dulu, mau makan malam. A few moments later. Hi everyone. Hi. Welcome back to Judika Duma channel. Kita mau ngapain? Restoran. Yeah. Kita mau dinner. Kita ada di Anantara Uluwatu. Ini spesial banget dinner nih. Tadi kita sempat ngobrol sama chef-nya ya, katanya bakalan seru. Kita lihat aja keseruannya seperti apa. Yeah. Kita chef-nya langsung. Chef-nya masak ya depan kita kayaknya. Yaudah, yuk yang dibocorin ya. Yuk ikutin. Biasanya mamanya ngerti. Aduh, di scan aja barcode-nya dulu. Iya, masakan Jepang. Mama, benar. Kalau aku masakan Batak. Oke, guys, kita lagi pesen makanan. Aku lagi milihin karena dia yang paham masakan-masakan Jepang, Korean food. Pokoknya kalau aku tuh ngertinya Batak food. Medan food. Medan food.
Yang penting cepat kalau kita kan. Medan food. Satsang. Satsang. Nih, chefnya luar biasa. Apa lagi? Sayangnya di sini nggak ada satsang. Gitu. Nggak ada ya. Nggak apa-apa dong. Kita di Bali masak makan itu. Di mana-mana kita bisa dapat. Ya, udah mah. Ya. Ada yang berbeda. Ya. Udah mah. Ya, hibachi sumo, ya. Rib eye, ya. Satu hibachi lobster, satu organic chicken, satu egg noodle with omelet, satu steam rice. Berani. Katanya dia mau jadi chef. Ini green tea-nya ada cewek. ST ada 2 dan satu mango passion. Siapa yang kenal Abi di sini? Oke, terima kasih untuk order ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Kita lihat masaknya guys, seperti apa ya. Spesial sama aku malam ini. Special question. Enggak, dia bukan aku. Loh, masa Deo yang aku? Itu chefnya yang Deo kan aku. Belum bisa aku. Iya, nanti chefnya aku buat Deo. Iya. Nungguin gini. Kakak, nungguin ngapain nak biasa kalau tunggu makan? Look at here, nak. Mana your smile? Tuh, cantik banget anak ini. Simba ngapain kalau nunggu, Mbak? Udah buka kan? Udah. Theo main game. Itu ada foto Daddy. Oke guys, kita coba ini namanya apa, Mbak? Ini sushi. Sushi. Kunciannya nih. Enak mah. Enak. Mantap. Kayak ini ya. Sticky rice. Kalau orang Barat bilang tebu ini ya ibe. Yang ngiris panganan dunia lakong. Iya ini. Jahe. Itu jahe? Kirain ini. Kirain ini tadi daging tipis-tipis. Papa cobain, jadi itu jahe. Itu enggak. Katanya jangan banyak dulu, nanti cepet kenyang kan mau makan lagi. Ya udah kalau gitu jahenya doang. Jahe. Rasanya jahe guys. Tapi ada jadi ini ya. Jadi manis-manis. Iya. Jadi ada yang dari Jepang, semuanya dari Bukul. Dari Bukul.
Iya, dulu dong. Oke banget. Katanya mau jadi chef. Ah, ini buildingnya nih. Oh, buildingnya tuh lihat dibikin buildingnya. Oh, buildingnya nih. Wow. Kalau di Bali kita ada building kok. Ah, buildingnya kecil aja ya. Mana buildingnya? Ini Instagramnya Tomo apa ya? No more fire, I'm coming. Mungkin karena nervous jadi begini lah. Guys, one more. Siapa mau tangkap? Ini gak bener dong. Bye-bye. See you. See you.